jarang sekali nih teman-teman tak saya jumpai indikus segendut ini. Nah, ini sekarang saya mau ke kandang Varanusnya Om Yanuar. Nah, ini ada kolam kura-kura. Ini kolamnya nggak ada batasnya, Om. Ini apa? Kura-kuranya nggak pernah lari-lari gitu, tau? Nggak pernah. Kadang saya lepas di luar, dia masuk lagi. Oh, iya. Udah hafal berarti, Om ya? Kayaknya. Oh gitu. Nah ini adalah kandang. Ini apa? Salva ya? Salva yang fresh WC. Coba kita lihat teman-teman. Nah, Salvanya lagi tidur teman-teman. Betina ini, main dapat dari pemburu. Oh, biarinlah. Saya penasaran sama Dorinya ini loh teman-teman. Nah Om, ini saya sebenarnya pengen nyidam gendong Varanus Dorinya Om Yanuar ini. Bisa nggak sih kira-kira Om? Bisa, Om bisa. Nah, ini jinak nggak sih Om? Jinak. Nah, ini adalah Salva Dorinya Om Yanuar nih teman-teman. Kalau ini tadi apa Om yang pasangannya ini? Salva Sumatera ini. Biara kit dari Sumatera. Ini yang betina yang apa Om? Yang Sumatera ini ya? Yang betina yang Dori. Oh, yang Dori yang betina. Iya, Sumatera Dori. Oh, gitu. Galak enggak sih, Om? Nah, teman-teman, kukunya yang kacau. Enggak pernah dipotong. Varanus Dori ini terkenal akan gigitannya, Om. Iya, Om ya? Iya. Varanus Dori ini kalau udah gigit, wah, alamat pasti rumah sakit dong, nggak mungkin iya, enggak ya. Iya, mesti. Makanya dari dulu saya sebenarnya pengen buat biara sama Dori, cuman ya itu tadi karena nyali saya kurang berani seperti Om Yanuar, jadi saya cuman bisa pinjem aja, nggak berani biara. Nah, ini pohon Salvador itu. Gini teman-teman. Saya sebenarnya pengen gendong, tapi lihat moncongnya itu loh, ngeri teman-teman. Ini bentuk rangnya ini hampir mirip seperti komodo ya. Komodo ya. Om ya, bukan seperti ini, bukan seperti biawak. Kalau biawak kan rangnya itu lincip ya Om ya. Kalau ini enggak, kayak apa ya bilangnya itu ya, kayak bundel gitu loh, bundel bahasa Jawa ya. Nah kayak gitu. Ini bisa digendong nggak sih Om? Bisa, pengen coba gendong. Coba kalau Om Yanuar gendong gimana? Ini keluarin bisa Om? Bisa. Nah, saya pengen nyoba gendong di luar nih Om. Soalnya kalau di dalam kandang takut gerakan saya kurang sip. Nah ini sebelum saya gendong, ini yang punya dulu. Nah, wes ngeri. Ini jampi apa lemot sih Om? Jampi dia. Nah ini adalah salah satu koleksinya Om Yanuar ini, Varanus Salvadori dan ini indikus. Indikus, wah indikusnya. Ini masuk opes gak sih Om? Opes itu. Opes. Mantan. Jarang sekali nih teman-teman. Tak, saya jumpai indikus segendut ini. Nah, ukuran indikus ini bisa mencapai berapa meter sih, Om? Indikus bisa besar juga sih. 2 meter bisa. 2 meter. Nah, ini lumayan besar, teman-teman. Kita lihat ya. Nah ini untuk perbedaan. Indikus ini hampir mirip dengan Varanus Salvator, teman-teman. Di bagian rahangnya. Lancip ya. Beda dengan Salvadori ini, teman-teman. Bisa kita lihat ya. Bentuk rangnya ini mirip sekali dengan komodo teman-teman. Nah ini keren banget teman-teman. Tapi biaran Om Januari ini
Cina-cina semua ya, Om ya? Cina. Nah, dan yang pasti untuk kesejahteraannya sangat cakep sekali, teman-teman. Lihat kandangnya gede-gede banget. Itu kandang breeding dari Varanus Salvadori ini, teman-teman. Nah. Oke, boleh dimasukkan, Om? Enggak apa-apa, Om. Oke, oke. Ini soalnya tadi Dorinya lagi berjemur, teman-teman. Kasihan tadi. Nah, selain Varanus-Varanusan ini, Om Yanuar juga punya kadal-kadalan, teman-teman. Nah, kadal apa itu? Di sini kita lihat ya. Nah, oh iya, ini indikus ini kayaknya matanya warna putih, Om. Ini katarak, kenapa? Gitu. Oh, ini katarak ya. Sakit mata. Nah, ini bisa kita lihat, teman-teman. Warnanya putih kanan kiri. Nah, katarak ini bisa lihat nggak sih, Om, dia, Om? Nggak bisa sih, jadi dia pakai insting. Oh gitu, jadi ya makanya bisa dibilang buta ini. Ya? Iya, buta. Nah, ini kanan kiri, teman-teman, katarak kiri. Tapi reptil terutama Varanus indicus ini dia mencari makannya dengan cara melalui lidahnya, Om ya. Iya. Jadi insting. Jadi dia membau mangsanya ini dengan cara menjulurkan lidahnya seperti ini, teman-teman. Nah. Jadi reptil entah itu ular atau jenis varanus-varanusan, dia mengeluarkan lidahnya ini untuk mendeteksi apakah ini makanan atau ini ancaman, seperti itu, teman-teman. Kalau indikus ini free room ya, Om ya, nggak pernah masuk kandang ya. Nah, iya. Kebetulan Om Yanuar ini di rumahnya di bagian belakang ada lahan sangat lumayan luas sih, teman-teman. Jadi indikus ini free room gitu aja. Oke, turun. Kalau dilepas di sini dia bisa balik ke sana nggak? Bisa, coba aja. Oke. Ayo, nah, pejantan obes sih, teman-teman. Ayo pulang. Dia pulang sendiri, teman-teman. Rumahnya di sana dekat kolam tadi, teman-teman. Nah, saya juga masih penasaran nih, teman-teman, di balik kandang besar ini. Nah, sebelah sini juga ada kandang, tapi nggak kelihatan, nggak kelihatan hewannya. Ini kandang apa, Om? Ini panana, kadal panana.